Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur mengamankan seorang bandar dan 6 pemakai ganja di bantaran Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur. 7 pemuda tersebut dipergoki saat tengah asyik pesta narkoba. Pelaku sempat membuang barang bukti ganja. Tujuh pemuda diamankan polisi saat tengah pesta ganja di bantaran Kali Ciliwung. Petugas juga menemukan 16 paket ganja dari saku celana salah satu pemuda Rabu sore. Penangkapan berawal saat tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur melakukan patroli melintas di bantaran Kali Ciliwung, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Petugas menemukan 7 pemuda yang tengah berkumpul hingga dilakukan pemeriksaan. Saat tidak diperiksa dan diamankan, para pelaku sempat berupaya membuang barang bukti linting ganja yang sedang dihisap ke tepi Kali Ciliwung. Namun aksi tersebut diketahui petugas. Salah satu pemuda kedapatan menyimpan 16 paket ganja siap edar yang disembunyikan di dalam celana dalam. Dari hasil pemeriksaan sementara, paket ganja siap pakai tersebut hendak dijual di wilayah DKI Jakarta. Guna mengelabui warga, para pelaku membaluri linting ganja mereka menggunakan kecap kemasan agar bau asap tidak tercium. Udah berapa lama dagang ganja? Baru mau dagang. Baru mau apa banyak? Berapa itu? Sepaketnya berapa? 50.000. Paket hemat atau gimana sih itu namanya? Enggak sih, paket 50. Oh, paket 50. Didapati ada beberapa pemuda yang sedang menghisap ganja. Dalam pemeriksaan, sebagian ada yang dibuang ke kali dan ada ditemukan di bagian kemaluannya ada 16 paket ganja. Kini para pelaku berikut barang bukti langsung dibawa Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.